Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP UNS mengadakan acara talkshow pendidikan dalam semarak pendidikan FKIP UNS 2012. Acara ini berlangsung pada tanggal 24 November 2012 di Gedung A Lantai 2 FKIP UNS. Talkshow pendidikan ini bertujuan agar calon pendidik bangsa mengetahui profesi guru dan bagaimana menjadi guru yang berkualitas sehingga menjadi guru yang profesional. Ya, ini adalah talkshow pendidikan. Ini bagian dari acara semarak pendidikan. Dari kemarin kita sudah mengadakan debat pendidikan dan saat ini kita mengadakan talkshow pendidikan. Untuk saat ini acara talkshow pendidikan lah ya. Jadi talkshow pendidikan ini acaranya adalah kita punya keynote speaker Pak Darmaning Tias. Beliau itu adalah praktisi pendidikan tingkat nasional. Terus kemudian kita mengundang EPPS, ini sudah diwakili sama Mbak Eni, Mbak Hestin maksud saya. Terus kemudian juga perwakilan dari HMP-HMC dan kita mengundang BEM se-UNS. Jadi harapannya ini kan yang namanya calon pendidik itu kan bukan hanya FKIP, jadi kita mengundang semuanya dan tokoh-tokoh rujukan seperti MPPS. Jadi dari temanya ya, temanya itu kan telaah kritis guru antara profesi atau profesionalitas. Tujuannya bagi calon pendidik bangsa ini tahu gitu bagaimana kondisi sekarang terkait profesi guru ataupun bagaimana menjadi guru yang berkualitas, guru yang benar-benar profesional seperti itu. Kita membahas detail, menelaah semuanya yang berhubungan dengan guru. Anwar Effendi, Dwi Hendra, Smart TV mewartakan.